Kak Hani, apa ni, Coach Fahimi, Coach Mariam, yang lama-lama Kak Adibah pun dah masuk. Ini pun akan datang ni. Okay, kita nak dengar cerita Kak Adibah kan. Akan datang insya-Allah, akan banyak lagi Ustaz kita bawakan kita punya ikon TKO ni. Betul. 70. Ya, macam mana nak? Sekejap. mute. Okay, mute. Itu apa apa? 75 dia tu terpadat. Ya, okey, Bang Fas. Dah ready ke, Bang Fas? Boleh unmute kan? Sebentar. Sihat, Bang Fas? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Sihat untuk saya, menyampaikan sesuatu kepada semua. Saya dengar cerita semalam Bang Fas kurang sihat ya? Itulah terlepas tanggungjawab rating tu. Memang lepas maghrib tu terus pingsan dah. Terima kasih Kak Imah membantu semalam. Terima kasih. Saya terjaga pukul 1:30. Baru baca WhatsApp. Okey, kita ada 33 orang. Dengar, Abang Jai, clear kan Abang Jai? Ha? Clear tak? Dengar suara saya. Okey. So kita mungkin ada kawan-kawan kita yang mungkin kita tak kenal, kita daripada TKO yang lain dan sebagainya. Saya ada nampak Farida, Fauzi, ramai yang mungkin kita tak kenal. Boleh tak tolong type kat ruangan chat? Nama anda, okay, nama anda daripada mana anda? Okay, tolong type dekat ruangan chat daripada apa ni, nama anda dan daripada mana anda. Okey, kami ramai daripada Ipoh. Okey, yang lain yang lain. Okey, Banjir daripada Kampung Melayu Subang. Kawan-kawan yang lain kita nak kenal juga. Daripada mana anda berada? Su dan Iza, Kajang. Oh, berdua. Kuala Kangsar ada. Wah, kita ada daripada Ipoh, Kuala Kangsar, Geng Sri Iskandar, Tim Kak Zura pun ada. Azu Manjung, Dr. Azhar daripada Kuantan, Rosita daripada Sabah pun ada. Alhamdulillah. Noraini, Hulu Selangor, Bengawan, Sabah, Kulim, Melaka, Kak Dip, K. Arif, Kajang, K. Azila, Sri Iskandar, Zuzu Ampang, kami Mihani daripada Bandar Baru Bangi, Salina, Sungai Petani, Nilai, Nismilan, okay, Azli daripada Melaka, Mariam, Bandar Seri Putera. Tengok TKO ni dah merata, kita ada satu Malaya, satu Malaysia. Okay? Kita ada, selalu kalau di Sabah Sarawak panggil Semenanjung ni ialah Malaya. Malaya ada, Sabah Sarawak pun ada. Kita kat TKO ni makin lama makin berkembang. Naj dari Penampang, Sabah. Wow. Kak Lala, TPG ya, TPG jangan salah, TPG ialah Teluk Panglima Garang. Orang ingat Taiping nanti. Okay, Zahar daripada Kota Puteri Rawang. Wah, Kota Puteri Rawang tak jauh daripada saya. Saya kampung membawa sempak. Ni Sungai Buloh. Okey, Ipoh ramai. Okey, wow, sangat baik.
Adakah anda sedia nak dengar sharing kita pada hari ini? Kalau dah sedia, tolong type ready. Zaha sudah ready. Okey, Azuraini, Easy, semua sudah ready. Bang Fas, kita tengok, kita boleh rasakan dia punya highest energy kat sini. Semua dah ready dah nak dengar Bang Fas punya sharing ni. Kan sebelum ni mungkin ada beberapa orang yang pernah dengar dalam kelas mengaji, kan? Tapi yang hari ni kita fokus pada TKO. Kita ada TKO ada pelbagai, ya. Kita ada TKO Mihani, kita ada TKO Mariam Zairi, kita ada Kitani, ada Tim Imah, okey. Kita ada lagi daripada rakan fit Coach Azu, okay? Lagi kita ada yang baru Infinity, okay? Dan Ohana, kita ada 6 lebih kurang. So semuanya dah ready lah. So hari ni ada 38 sebenarnya lebih, ya, Bang Fas, sebenarnya lebih sebab ada yang berkumpul. Contohnya macam Su dan Iza tadi, dia berkumpul satu tempat. Tadi ramai juga yang berkumpul dekat rumah Ustaz Man, mungkin lebih kurang dalam 50 orang insya-Allah adalah. Okey. So, kita nak dengar perkongsian. Okey. Terima kasih juga yang buka apa ni video, Ustaz Nur Azman, Noraini yang buka video. Kak Lina ataupun Mak Nga, Kak Syarifah Bungawan Chat yang buka video, Kak Lim, Kak Mani, amboi, Ayu, Kak Mani pakai telekong lagi, Kak Nasma daripada Sabah, Kak Noriman dengan Yan, okay, yang buka video kita tengok, kan. Ada Kak Salina dalam kereta ke tu, Kak Syarifah Wang, okay. Okay, yang lain-lain tak apa. Mereka mungkin ada hal dan sebagainya. Kita nanti mungkin mereka akan buka video. Okay. So, sebelum kita mulakan sesi kita ni, sesi kita ialah sharing apa ni daripada Bang Fas. Okay, nama nanti Bang Fas akan perkenalkan diri juga. Okay, sebelum itu bagi memberkati majlis kita, kita mulakan dengan Umul Kitab Al-Fatihah. Okey, so tanpa berlengah masa lagi, 8:39 sekarang. Okey, saya mewakili tim TKO, okay, khususnya daripada apak kita, Ustaz Nur Azman, mentor kita. Okay, hari ini saya menjadi MC ataupun host, okay, apa ni, host untuk anak buah saya, okay, Bang Fas. So saya dengan berbesar hati mempersilakan Bang Fas untuk sharing pada malam ini. Dipersilakan Bang Fas. Okay, dengar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bagi laluan pada pada azan dulu depan masa depan masjid. Kejap. Thank you.
Okay, assalamualaikum dan selamat malam kepada semua tuition kurus online, semua sahabat. Assalamualaikum, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fafahamna Sulaiman wa kulla atayna hukma wa ilma wa saharna wa Daud al jibal yusah bin awatir wa kunna fa'ilin. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini yang sudi mendengar perkongsian saya, iaitu BAMFAS yang dikenali dalam tuition kurus online. Dan terima kasih Ustaz memberi peluang untuk saya menyampaikan sesuatu kepada ahli tuition kurus online TKO. Dan salam perkenalan kepada semua tim TKO, tim Azman Asma, tim Mihani, tim Ima, tim Ohana, tim MZ, tim Kitani, dan akan datang tim daripada Melaka, CA and Team Infinity. Good luck to you all. Okay, sebelum saya mulakan perkongsian saya menjemput Bamjai untuk sharekan video yang special kepada semua, yang ditujukan kepada semua keluarga TKO, sahabat-sahabat yang sedang berjuang bersama-sama. Okay, dipersilakan Bamjai. Dalam hidup, kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Percaya pada apa yang kamu miliki, lalu berjalanlah sebagaimana tujuanmu mengarah. Meski memang hambatan akan selalu ada, berat, ringan, pahit, manis, dingin, bahkan meradang. Sebab kelak kamu akan jumpai pada proses itu, dan tidak ada yang bisa menolongmu saat kejatuhan menimpamu kecuali dirimu sendiri. Bangkit atau tenggelam, itu kamu yang akan menjalani, bukan temanmu, sahabatmu, bukan ibumu, dan bukan pacarmu, tetapi kamu sendiri. Dan apapun yang terjadi adalah keputusanmu tentang seberapa besar usaha dan keyakinanmu terhadap tujuan yang ingin kamu dapatkan. Sisanya Allah yang akan tentukan. Thank you.
Okay, terima kasih Bang Jai. So itulah, kalau kita lihat kepada rangkap sajak dan lagu itu adalah lagu semangat untuk kita terus berjuang. Adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, kerana apa yang kita tekad dan impian yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Yang akhirnya adalah berserah kepada Allah. Don't quit, itulah yang saya punya matlamat yang saya pegang sampai sekarang untuk saya mencapai apa yang saya dapat penurunan 30 kilo. Okay, saya akan share slide saya. Okay, semua nampak eh? Okay, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah journey saya, transformasi saya dalam tuition kurs online selama 3 bulan dari bermula daripada November 2020 dan sehingga ke hari ini. Okay, don't quit, itulah yang saya pegang sehingga hari ini kerana saya telah mulakan pun permainan ini. Saya perlu habiskan permainan ini sehingga selesai, sehingga saya mendapat apa yang saya impikan. Dan itulah yang saya pegang sehingga ke hari ini. Dan saya rasa semua orang dalam ini telah bertekad sebelum kita memulakan sesuatu permainan itu untuk kita sama-sama berjuang, untuk kita sama-sama mencapai apa yang kita perlukan, apa yang kita impikan, apa yang big why yang telah kita lafazkan, yang telah kita nyatakan kepada coach kita. Itulah yang saya pegang sehingga hari ini untuk saya capai, untuk saya pastikan bahawa impian saya itu akan tercapai. Okay, bayangkan kita di dalam galaksi, satu galaksi yang untuk kita keluar, untuk kita capai satu impian, supaya kita dapat mencapai impian itu dengan lebih baik lagi. Okay, topik perbincangan saya pada hari ini kita lihat kepada 5 faktor, iaitu pengenalan, kisah gemuk saya, turning point saya, cabaran dan juga nasihat dan juga pesanan kepada semua. Okay, inilah saya dulu. Saya rasa gambar yang ada dalam skrin ni zaman 2018. Okay, pada ketika ini saya berat saya lebih kurang dalam 90 lebih lagi, yang mana ini adalah penggambaran untuk gambar untuk office saya yang saya ambil ketika itu. Okay, ini adalah perjalanan saya di mana saya lebih suka mengembara. Yang mana itu adalah gambar ibu bapa saya sebelum saya mulakan pengenalan saya. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu bapa kita. Okay, setiap hari kita sedekahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita untuk kita mendapat keberkatan daripada Allah. So inilah kisah jenis saya, love and enjoy dalam selama saya dalam tuition kursus online ini. Okay, inilah saya. Kalau dapat lihat, saya adalah jenis yang suka makan, suka travel, suka dengan kawan-kawan. Itu waktu saya, gambar saya yang pertama tu waktu saya waktu saya gemuk yang tu, yang itu tahun lepas dalam 100 lebih. Dan itulah perjalanan saya dengan kehidupan saya yang suka mengembara, yang suka makan. Inilah gambar-gambar yang sebelum saya share yang lebih lanjut lagi. Okey, pengenalan, nama saya Fazli Adnan, 38 tahun. Saya suka makan, saya suka travel, saya suka seni, saya suka akarologi yang saya buat sendiri dalam hidup saya. Saya seorang yang excited, saya suka melakukan semua kerja tapi dengan bersungguh-sungguh. Saya seorang yang friendly, good listener, sentiasa terbuka untuk berbincang dan bersembang. Dan itulah saya yang suka bercakap. Dan favorite thing yang saya suka lagi, saya adalah jenis yang backpackers, camping, hiking, cycling, tanam pokok dan sekarang lebih kepada masak. Masa di dapur fast, yang mana saya selama saya dalam perkenalan bersama tuition kursus online ini, saya dah bermula pun dengan suka memasak. Itulah
saya sekarang yang telah pun berubah kepada 360 darjah kalau ikutkan. Itulah perubahan buat masa ini yang saya sharekan. Okay. Itu satu yang saya pegang, saya bercakap dalam diri saya tentang saya. Rule of life, apa yang patut kita ada, saya akan pegang kepada do what makes you happy. You patut buat apa yang you suka. Apa yang kita suka, itu yang saya nasihatkan, yang saya pegang dalam diri saya. Sedikit tentang saya adalah seorang legal manager ataupun boleh dikategorikan sebagai dulu adalah seorang peguam bela, peguam bicara, dan sekarang saya in-house lawyer. Join TKO since November 2020. Berat ketika itu ada 117 kilo dan berat sekarang adalah 87.2. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selama saya tak dapat bayangkan macam mana 1 kilo nak diturunkan itu bagi saya sangat berat. Tapi alhamdulillah pada bulan pertama saya join TKO November, saya dapat turunkan 10 kilo dalam masa sebulan. Dan pada ketika itu saya dapat rasakan yang tuition kurus online ini yang dapat membantu saya. Sebelum saya join TKO ni, saya pun telah menyertai pelbagai program untuk kurus. Tetapi TKO ni ada something yang sangat luar biasa bagi saya, kerana saya dikelilingi dengan orang-orang yang positif, yang mempunyai impian yang sama, yang mempunyai big why yang pelbagai, tetapi dalam satu kumpulan, dalam satu tim untuk tersupport setiap sahabat yang sama-sama berjuang untuk kurus. Alhamdulillah, saya sekarang enjoy dengan jenis ini. Saya bersyukur dengan mujahadah sihat yang telah saya amalkan. Dan saya juga berjuang untuk diri saya sendiri, untuk keluarga dan juga ummah kita sendiri. Itu yang sekarang saya pegang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas kurniaan yang telah Allah berikan selama ini. Okay, inilah saya sebelum ini. Saya tahu dulu gemuk is awesome. Saya tak pernah berfikir pun ingin kurus. Saya tidak pun saya dalam keadaan ketika itu saya redha pun apa yang berat yang saya berat saya ketika itu. Ini adalah pada pada bulan September last year 2020. Inilah saya dengan bahagia masih boleh travel ke sana kemari, dan ketika ini kita dalam tempoh PKP, first PKP, first MCO. Lawatan saya ke Terengganu, memang time tu saya shock sangat ke Terengganu sebab saya tahu orang Terengganu ramai dalam ni makan ikan celup tepung, sotong tepung, memang sangat sedap. Itu adalah saya punya makanan yang memang wajib kalau saya pergi Terengganu. Okey, inilah saya ketika itu 117.9 kilo. Okey, alhamdulillah perjalanan saya ketika ini saya bersyukur kerana November ketika itu saya berjumpa dengan gambar yang Bam Jai share sebelum ini, yang dia share dalam FB dia. Tapi sebelum saya jumpa Bam Jai, saya sebenarnya dah nampak pun Ustaz Azman punya viral dalam surat khabar. Yang saya kata, boleh percaya ke dia turun sebanyak itu dalam masa yang dalam sebanyak itu dalam tempoh masa tertentu macam tu. Sebab saya rasa dalam diri saya ketika itu turun 1 kilo atau 5 kilo tu bukannya senang untuk turun dengan cepat. Tapi ketika itu saya tengok Bam Jai memang luar biasa penurunan dia. Saya terus kontak Bam Jai. Bam Jai, so saya dengan Bam Jai adalah kawan sekolah, mana-mana yang masih yang baru, NC yang baru. Kawan sekolah menengah dari form 1 sampai form 5. Dan saya melihat dia sendiri tak seawal titan 1 sampai titan 5. Dia memang besar. Okay. Memang terkenal dengan panggilan pilo, bantal peluk. Ya, yeah, bantal peluk di sekolah itu yang buat saya teruja untuk saya tahu apa yang Abang Jai punya share ketika itu. Dan kalau ikutkan first saya tanya Abang Jai melalui WhatsApp, dan Abang Jai kata dia explain kat saya
tapi saya rasa sebulan selepas tu baru saya contact balik Bam Jai. Saya contact balik Bam Jai, waktu tu saya kata kenapa masih berfikiran negatif? Kenapa aku masih fikir bukan sekarang? Kenapa aku tak fikir, kenapa aku perlu tunggu lagi? So waktu tu November tu saya kata kat dalam saya, ini adalah bulan yang patut saya berubah. Waktu tu adalah MCO kedua. Saya terus berubah, saya kata kat Bam Jai, Bam Jai, saya nak masuk dan kalau boleh saya nak jumpa dia sendiri. Personally saya jumpa dia. Saya jumpa dia untuk saya lihat sendiri perubahan diri dia. Saya jumpa dia di Cita Mall ketika itu dan saya lihat memang sangat drastik perubahan Bam Jai yang ketika itu membuat saya, okay, saya tidak boleh ke belakang lagi. So saya perlu register terus. Hari itu juga saya register dan terus saya bayar untuk saya masuk dan saya terus bertekad, ya Allah, kalau ini laluan dia, laluan yang terbaik untuk saya, saya akan teruskan, ya Allah. Dan itulah tekad saya ketika itu dengan pembayaran yang saya buat RM370. Bukannya bukannya satu jumlah yang tinggi, bukannya satu jumlah yang mahal, adalah untuk kesihatan kita sendiri. Okey, so saya bayar dan saya terus mulakan tekad saya. Itulah yang bermulanya. Okey, spark saya untuk saya berhijrah kepada yang lebih sihat. Okey, ini saya sebelum ni, saya masuk ke makan, kat mana saya akan makan, saya akan pergi cari makan sampai ke Kelantan, saya pergi mencari makan, naik bas malam sampai ke Hat Nyai, saya akan cari makan di mana-mana. Kalau saya backpackers ke, mengembara ke, saya akan cuba cari makanan di kawasan tersebut. Dan memang lifestyle saya memang time tu luar biasa dan tidak sama dengan sekarang lah. Okay, inilah saya sebelum ni, seorang peguam bela, peguam cara, dan sekarang bertugas sebagai di in-house lawyer saja. Inilah yang kata alhamdulillah. Saya teruskan juga apa yang diimpikan. Okay, ini saya seorang yang suka travel. Di mana-mana saya akan travel, backpackers. Tapi dalam tahun selepas MCO ni memang dah tak travel. Hobi saya adalah makan. Itu yang naik berat sampai 100 lebih tu. Makan. Dah travel dah stop time tu. So inilah peluang saya untuk saya berubah, untuk mujahadah sihat saya pada kali ini, pada tahun ini lah, insyaAllah. Okay, ini hobi saya. Saya enjoy apa yang saya lakukan sebelum ni. Sebelum saya join tuition kurus online, saya jenis yang suka pokok. Yang akarologi ni saya memang buat sendiri. Dan bermula dengan hobi, akhirnya menjadi permintaan kawan-kawan lain. Permintaan ke office, permintaan yang pihak lain. Saya suka buat sabun, saya buat sendiri. Semua saya buat sendiri. Ini yang saya sebut tadi, do what make you happy. That's why saya kata kalau you sukakan sekarang apa yang you buat, you patut buat dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keikhlasan. Sebab akan mendatangkan hasil. Kalau kita dengar voice note Ustaz, kita dengar banyak voice note Ustaz sebelum ni, kita perlu positif, kita perlu happy. So inilah yang saya katakan tadi, do what make you happy. You patut gembira apa yang you buat. Okay, inilah pengenalan saya sebesar sedikit. Saya yang seorang yang excited, saya suka makan, seni, travel dan akrologi. Dan sekarang saya lebih fokus kepada kesihatan saya, mujahadah sihat. Bukan untuk diri saya sendiri, adalah untuk keluarga dan juga kawan-kawan, sahabat dan juga ummah. Itu yang digariskan dalam sunnah sebenarnya. Alhamdulillah. Okay. Kisah saya bermula, kalau saya lihat ni adalah gemuk is awesome, sihat lebih excellent, kurus adalah bonus sebenarnya. So kalau saya lihat kepada, kalau jaket yang saya pakai ni adalah jaket yang saya pakai setahun lalu. Apabila ketika itu saya dalam keadaan gemuk. Saya memang jenis yang tidak yakin. Saya ketika itu dalam keadaan yang malu untuk berdepan dengan orang. Saya memakai jaket oren ni untuk menutup kegemukan ketika itu. Kerana saya tak dapat memakai tali pinggang tu. Tali pinggang yang saya ada tu, lubang pertama pun dah tak sampai ketika itu. So saya kalau rakan sekerja saya rasa ada dalam ni, dia akan lihat jaket ni saya pakai setiap hari. Sampai saya rasa sebenarnya sampai bila aku nak berubah. Sebab benda tu mendatangkan ketidakyakinan pada diri saya sebenarnya.
Dan kalau nak cakap seluar tu koyak, seluar butang tercabut, memang banyak berlaku. Memang berlaku benda tu. Sebab saya rasa orang yang gemuk akan tahu pengalaman tu. Betapanya keluar koyak, butang tercabut, nak berjumpa dengan orang tidak yakin. Dan paling sekali, saya telah plan pun dengan kawan-kawan saya untuk pergi Skytrax Adventure. Saya memang jenis yang suka adventures, tapi apa yang berlaku, kalau sahabat pernah ke Skytrax Adventure, ada syarat, sesiapa yang berat 100 kilo ke atas tidak boleh join Skytrax Adventures. Itu yang sangat menyedihkan saya, dan ketika itu saya fikir, aku perlu turunkan berat aku untuk aku meneruskan aktiviti-aktiviti yang gembira ni tadi, yang memuaskan hati saya. So pada ketika itu saya fikir, ini jalan saya, ini laluan yang perlu aku ubah, ya Allah. Perlu perubahan untuk aku mengubah pemakanan aku. Dan selain daripada pemakaian, daripada penampilan saya, saya juga susah solat. Okay. Ibadat, memang time tu nak duduk tahiyat akhir pun susah. Rasa agak susah untuk mendirikan solat tu sebenarnya. Dan baju saya ketika itu adalah double XL dan bertukar kepada triple XL. Dan ketika itu saya dah berfikir, ya Allah, kenapa saya semakin besar? Kalau saya semakin besar ke pasaran, baju tu dah susah nak dapat. So baju tu kita kena order online. Saya dah mulakan, saya mula order online. Baju 6. Kalau kita beli, saya beli order dekat online, baju yang pernah saya order adalah 6XL. 6XL tu pun bagi saya tu besar baju tu. Tapi waktu tu saya fikir, tak, sampai bila saiz tu nak terus meningkat XL dia? Kenapa sampai bila? Akhirnya saya berfikir, inilah masa dia. November hari tu aku perlu ubah saiz baju aku. Aku perlu yakin. Kenapa? Sebab saya berdepan dengan orang. Saya bekerja di bersama dengan orang dan bekerja di depan orang. So saya rasa inilah keyakinan yang perlu saya buat. Dan demi untuk kesihatan saya juga, sebab saya ada penyakit, saya ada asma. Okay, saya perlukan perubahan ini untuk saya meneruskan kehidupan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, masya Allah. Benda ini berlaku. Kepercayaan saya berlaku. Dan perubahan itu berlaku dalam masa yang sangat singkat. Okay, kisahku, inilah kisah saya. Yang mana 100 tekad pun kita patut berikan untuk perubahan diri kita. 100 komitmen. Okay, kalau kita bersungguh sesuatu impian tu, hendaklah kita capai dengan penuh tekad dan usaha. Baru pasti akan berjaya. Okay. Okay, apa titik perubahan saya? Kalau kita lihat kepada apa yang berlaku dalam diri saya, dalam persekeliling saya, apa yang berlaku adalah kawan saya, sahabat saya meninggal. Ketika berumur 31 tahun, dia meninggal, yang mana ketika itu dia seorang yang aktif. Dia lebih aktif daripada saya. Dia bermain basikal, cycling. Setiap hari saya lihat dia share dalam Facebook. Dan dia adalah wartawan TV1 ketika itu. Dan saya rasakan, kenapa dia pergi dulu? Sedangkan dia sihat, ya Allah. Dia sihat. Dan saya dimaklumkan dia ketika itu, kematian dia adalah disebabkan oleh sakit darah tinggi, yang mana memang penyakit itu telah ada terlebih dahulu daripada dia melakukan menjaga kesihatan dia. So itulah perubahan yang saya fikir, ya Allah, inilah aku perlu buat dalam diri aku. Kerana sekarang umur saya pun dah 38, 40 akan datang. Kalau saya tak buat sekarang, bila lagi saya nak buat? Okay, kalau lihat kepada titik perubahan kedua adalah kolesterol saya ketika itu 4.9. Dan saya tahu 4.9 itu adalah rendah. Dan ada lagi yang tinggi, kawan-kawan saya di luar, yang mana bila saya bersembang dengan mereka, mereka kata kolesterol dia 8. Saya terkejut. Saya kata kolesterol saya 4.9. Tapi saya dah takut dekat situ. Dan alhamdulillah, no, Disember hari itu saya ada share, saya di hospital. Saya buat check-up selepas saya join TKO ni. Selepas saya mengamalkan
mengamalkan pemakanan yang sihat ini, apa yang berlaku, kolesterol saya telah pun turun kepada 2.5. So dalam tempoh 6 bulan akan datang, saya akan saya akan cuba lagi membuat check up kerana kolesterol baik saya masih tak cukup. Kalau doktor kata dalam 0.9. Itulah kalau kalau TKO lihat selalu saya bersenam, selalu saya cycling. Benda tu adalah membantu untuk kita menaikkan kadar kolesterol yang baik itu juga. Okay. So saya cakap tadi saya ada penyakit lelah dan asma. Alhamdulillah sekarang penyakit tu dah berkurang kerana saya dah mengamalkan cara pemakanan yang sihat dan mengamalkan aktiviti yang sihat. Alhamdulillah. Okay, big why saya, saya perlu sihat, saya perlu kurus, saya lebih yakin, lebih fit, lebih healthy, lebih positif. Dan saya pasti tuan-puan, sahabat semua mempunyai impian yang sama, mempunyai niat yang sama. Dan dalam TKO ni saya katakan tadi, sentiasa berfikiran positif. Jangan fikir negatif, buang segala pemikiran negatif, teruskan dalam grup positif kerana sihat dan kurus tu kita buat, kita dapat. That's why saya kata kalau kita buat sesuatu tu kita akan dapat. Kalau kita tak buat, kita tak akan dapat. Okay. Inilah transformasi saya. Okay, saya dah amalkan pemakanan yang sihat. Saya bersyukur, ya Allah, apa yang telah saya lakukan sekarang. Okay. Okay. Saya masuk kepada cabaran. Apa yang berlaku dalam cabaran yang paling besar? Cabaran yang terbesar adalah diri kita. Itu yang saya nyatakan dalam diri saya. Cabaran dia adalah kita sendiri. Sejauh mana kita nak positifkan diri kita? Dalam 2021, saya rasa setiap tahun kita berazam, aku ingin sihat, ya Allah. Aku ingin kurus, ya Allah. Setiap tahun, daripada saya sendiri, saya manusia biasa, daripada tahun 2000 sampai ke 2020, aku berazam ingin sihat, aku berazam ingin kurus. Dan ini 2021, azam yang sama, impian yang sama, cabarannya ada dalam diri kita. Sama ada kita nak teruskan mujahadah sihat ini, kerana apa? Kerana cabaran yang diri itu adalah diri kita yang besar untuk kita lawan, kerana cabaran itu akan menghasilkan cabaran hasil yang lebih cerah. Itu yang saya ada meletak matahari, kerana hasil yang terbaik adalah atas daya usaha kita sendiri. Kerana apa? Cabaran yang terbesar itu adalah dalam diri kita. Kita perlu berubah. Kita perlu pastikan yang big why yang telah kita tulis itu akan tercapai. Itu yang saya pegang untuk sehingga sekarang. Untuk saya capai 30 kg dan setiap tahun ada penurunan. Itu yang saya akan pastikan kerana saya percaya, dan saya juga tuan-tuan sahabat semua akan percaya. Hasil sekarang adalah untuk hasil masa depan yang lebih cerah. Okay. Okay, nasihat dan juga pesanan saya kepada kawan-kawan semua. Okay, fikirkan. Okay, fokus dan tekad ikhlas dalam melakukan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Ini adalah jalan yang terbaik. Kita hendaklah sentiasa bersyukur dan terus kekal dengan TKO ni. Okay, alhamdulillah dalam tempoh saya bersama dengan TKO ini, perubahan 360 darjahnya bermula daripada sebelum subuh. Terima kasih kepada founder TKO, terima kasih kepada Bam Jai, kepada head coach saya Kak Ima, yang selalu remind kita untuk bangun tahajud, dan perubahan itu berlaku, ya Allah, dalam diri saya. Dan sehingga hari ini saya belum lagi tinggal pun solat tahajud yang saya lakukan. Sebenarnya hibur dan sedih sebab benda tu kita, saya dapat rasakan sesuatu yang aura yang sangat positif ketika kita bersama dengan me time pada pencipta kita, berdoa pada dia, yang mana sebelum ni saya agak tidak seperti sekarang. Dan bermula dalam TKO ini, sahabat-sahabat yang sama-sama dalam satu tekad, saya dah bermula puasa. Alhamdulillah, saya dah mula pun puasa sunat putih. Puasa sunat Isnin Khamis. Perubahan yang luar biasa dalam diri saya. Dan perkara itu dapat lihat oleh keluarga saya sendiri, yang saya katakan bahawa satu perubahan yang positif. Kalau kita positif, kalau kita buat sesuatu yang baik, insya Allah sekeliling kita akan lihat
dan sekeliling kita akan akan cuba buat sama. Alhamdulillah. Dan saya buat ini adalah untuk diri saya, untuk kesihatan keluarga saya juga. So yang saya katakan, kita kena sentiasa bersyukur pada Allah, sentiasa berdoa pada Allah. Kerana bukan bukannya ada kesusahan untuk kita berusaha, untuk kita mencapai sesuatu, atas biiznillah, dengan izin Allah, insyaAllah akan berjaya. Okay, selain itu kita kena fokus apa yang kita buat sekarang. Bagi NC atau New Koshi yang baru, saya tahu bukannya satu perjalanan yang mudah dalam tempoh sebulan untuk kita mencapai apa yang sedang kita lakukan. Bukan mudah. Sebelum ni saya melakukan benda yang sama pada diri saya. Laluan yang anda lakukan, laluan yang sedang anda lalui adalah laluan yang pernah saya lalui. Bukan susah, bukannya mudah. Tapi dengan tekad, dengan azam, dengan impian, insyaAllah kita boleh buat sama-sama. Follow rapat-rapat coach dan ambil nasihat diorang. Terus lihat kepada proven success, ambil ilmu yang dia sampaikan. Kenapa? Dalam tu, dalam perkongsian mereka tu akan bantu kita untuk kita terus mencapai apa yang penurunan berat tu tadi. So memang sampai hari ini saya pegang kepada kata-kata don't quit, dan saya akan pastikan saya buat. Kerana apa? Saya ingin dapatkan keputusan itu tadi. Okay, dalam kita perlu sedar dan aktif, dan kita perlu tahu formula 80, 20 dan 100. Itu yang saya amalkan setiap hari. Saya akan pastikan pemakanan saya bermula dengan shake Herbalife untuk breakfast, mengikut meal plan yang telah dinyatakan oleh TKO, snacking, lunch, snacking. Dan juga malam dan juga dinner. Saya memang follow meal plan yang dibuat dalam TKO tu. Memang 100% saya follow, dan memang saya enjoy apa yang saya buat selama tempoh 3 bulan ini. Itu adalah satu good vibe yang terbaik dalam diri saya untuk saya mencapai apa yang saya capai sekarang ini. Okay. So ini yang saya selalu pagi-pagi saya akan bangun dan saya akan baca apa yang disampaikan oleh Head Coach Kak Imah. So dalam ni dah dinyatakan, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada atau sudah meninggal dunia, dia tetap akan memperoleh pahala. Itu yang saya pegang dalam diri saya. Mana-mana new coach saya sebelum mereka mendaftar untuk masuk TKO ni, saya pergi sendiri berjumpa dengan mereka. Saya nak mereka merasai apa yang patut mereka tahu. Sebab saya nak mereka tekad, once diorang setuju untuk masuk, hari yang mereka bayar tu, saya nak new coach saya terus tekad dalam diri, ini adalah impian diorang, ini adalah matlamat diorang untuk sihat. So saya akan berjumpa dengan new coach saya sendiri untuk sebelum mereka buat pembayaran itu tadi. Okay. Okay, alhamdulillah dalam grup selama saya dalam TKO, saya banyak berkongsi, saya banyak memberi idea. Ini adalah satu semangat untuk saya. Pagi tadi kita dah bersama dengan Dr. Idros. Dr. Idros pun menyatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan. So, alhamdulillah, apa yang saya buat, apa yang saya lakukan adalah ikhlas. Kerana saya nak pastikan apa yang saya lalui ini adalah satu kegembiraan dalam hidup saya. Satu journey yang boleh saya storykan kepada orang lain. Itu yang saya pegang sekarang. Kalau lihat dalam grup-grup yang ada, alhamdulillah, kalau apa saya memberi manfaat kepada semua, dan saya harap itulah asbab saya untuk ke syurga. Alhamdulillah, saya sampaikan apa yang ada untuk sahabat-sahabat semua. Okay, inilah permulaan saya dalam sebulan. Okay, dalam sebulan saya join TKO. Alhamdulillah, saya telah mendaftarkan diri untuk Kuala Lumpur Standard Chartered Run. Dan kalau lihat kepada bekas ni, adalah bulan pertama saya masih bekerja di office. Inilah bekal saya di pejabat, dan memang saya tak miss. Memang sentiasa saya bawa
bekal untuk ke pejabat. So kawan-kawan yang lain, sahabat yang lain yang dalam satu perjuangan, okay, sekarang bukalah mata anda, buatlah matahari jealous dengan kita, menceburui dengan kita, dengan semangat yang membakar anda untuk mulai harinya. Dan biarlah matahari menjadi cahaya yang cemburu dengan kita, ataupun matahari terus tidur. So itu yang saya lakukan selama ini, yang saya katakan perubahan 360 darjah dalam diri saya. Apa yang saya buat, seusai subuh saya akan, pada bulan pertama saya akan keluar cycling atau jogging dengan dengan dipanggil al-maksurat ride ataupun al-maksurat jogging yang sentiasa saya bawa untuk mendengar di telinga dan sambil membaca. So itu adalah satu kaedah untuk saya enjoy perjalanan saya ketika itu. Bulan pertama saya membuat al-maksurat ride, al-maksurat walking, jogging, dan bulan kedua saya dah bermula dengan tadabbur Quran Isnin, Rabu, Jumaat. Okey, pada permulaannya saya tidak membuka video dan saya cuba untuk menerima perubahan itu. Saya telah pun menerima perubahan itu dan saya tidak miss lagi kelas tadabbur Al-Quran tu. So di dalam tadabbur Al-Quran tu sangat positif yang ada dalam diri saya, banyak perkongsian yang kita boleh ambil sebagai panduan untuk jadikan panduan dalam hidup. Itu yang saya pegang selama ini. Kerana kalau kita lihat orang bijaksana, orang ilmuan pun, hidup ni kita perlu terus menuntut, perlu menuntut ilmu. Sebab ilmu tu sehingga mati, sehingga meninggal, kita perlu menuntut. Itulah yang dikatakan matinya anak seorang itu akan dibawa bekalannya adalah ilmu yang manfaat. Ilmu itu adalah dituntut. So that's why saya kata aku perlu meneruskan ini untuk aku jadikan panduan. Okay. Okay, inilah perjalanan saya lagi. Saya memang suka kepada seni. Saya kata tadi, saya suka kepada kreativiti. So macam mana saya nak gembira dengan perjalanan saya, gembira dengan perjalanan TKO ini? Saya menghasilkan meal plan saya, plating saya yang saya gembira lihat, yang saya gembira untuk melakukan, yang setiap hari saya akan kata, okay, aku akan ikut meal plan ini. Aku ikut meal plan ini, ya Allah. Dan saya akan buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Ini yang saya akan buat. Kita, supaya kita love, peace and enjoy apa yang kita buat. So inilah ini adalah menu nasi Arab 1001 malam yang saya cerita. Saya rasa sangat sedap menu-menu yang telah pun dikeluarkan oleh TKO ini. Okay. Okay, ini ada antara plating-plating saya. Dan saya memang memberi 100% untuk diri saya, untuk saya pastikan saya berjaya. Perjalanan saya ini bukannya mudah, tapi untuk kita memudahkan perjalanan itu, kita perlu ikhlas, perlu gembira, perlu membuat sesuatu untuk menerima sesuatu. Dan penerimaan itu datangnya daripada hati kita sendiri. Itu yang saya katakan tadi, cabaran itu adalah dari hati kita. Tetapi untuk kita menghilangkan cabaran itu adalah cara kita sendiri. Bagaimana cara dia ada dalam diri kita. Itu yang saya lakukan. Saya sangat love kepada apa yang saya lakukan. Ini yang sekarang saya buat. Okay. Okay, selain itu, kalau lihat daripada gambar yang saya share ni, perubahan berlaku dari sehari ke sehari. Memang saya melakukan aktiviti 20% setiap hari. Dan kadang-kadang pagi atau petang saya buat dalam bulan pertama. Dia bergantung kepada kemampuan kita sendiri. Jangan paksa diri anda, jangan paksa diri sendiri, kerana kita tahu kemampuan kita. Seandainya sahabat hanya sesuai dengan senaman berlari yang tidak
jogging yang tidak jogging saja atau brisk walk saja itu terpulang pada semua. Sebab benda tu akan memberi penurunan berat. Itu yang saya lakukan. Saya melakukan cycling setiap hari pagi atau petang. Ini saya ambil peluang jogging sampai ke Putrajaya saya pergi kerana saya nak pastikan ada perubahan itu berlaku. Dan setiap bulan saya akan pastikan level up saya itu naik. Itu yang saya kata tadi kan permainan baru bermula. So permainan ini saya yang createkan, yang ciptakan dalam diri saya. So perjalanan tu berlaku, level up saya berlaku. Itu yang penurunan tu berlaku, berlaku dan berlaku. Kalau kita dah tekad tapi kita tak buat perubahan tu, level up tu akan ke bawah, menurun, menurun. Atau level up tu akan maintain, tidak terus ke level up seterusnya. Teruskan kerana apa, level up tu akan membuat perubahan. Kalau lihat kepada gambar tu daripada muka saya yang tembam, so perubahan tu berlaku dan ini adalah gambar sekarang. Alhamdulillah sampai ibu saya kata kat saya dah kurus sangat, cukuplah dia kata. Tapi saya kata saya akan sampai ke satu ideal untuk saya pastikan saya capai impian dan plan saya ketika saya masuk dalam ni tadi. So inilah saya kata, inilah berlaku dalam diri saya. Jangan putus asa, teruskan dan teruskan untuk pastikan perjalanan dan juga impian anda tercapai. Okay. Formula ini ingat sentiasa, 80% adalah pemakanan, 20% adalah exercise, 100% itu adalah effort kita, komitmen kita. Dan sekiranya kita sihat, rakan-rakan yang lain akan sama-sama gembira, akan sama-sama join kita. Kita perlu ingat, I can and I will. Kita, saya boleh dan saya akan melakukan. Dan kalau saya katakan tadi, Herbalife punya nutrition ini sangat juga membantu saya. Membantu dalam penurunan berat. Daripada dulu suka makan nasi lemak, roti canai, laksa, sate, alhamdulillah bertukar kepada nutrition yang lebih bagus. Dalamnya terdapat semua nutrition yang cukup dan lengkap. Okay, dinner saya pun sekarang adalah Nutrition Herbalife. Breakfast dan juga dinner saya akan pastikan saya ambil nutrition untuk tenaga saya. Dan alhamdulillah, ini juga adalah menu sahur saya sekarang. Dan menu sahur pada ibu saya juga. Saya akan pastikan ibu saya pun ambil juga. So, benda ni perubahan yang berlaku ketika saya sahur kali pertama untuk bulan lepas saya berpuasa. Dan saya rasa sangat bertenaga. Dan kalau saya lihat sebelum ni, kalau saya berpuasa, saya akan bangun lambat. Dan tenaga tu tak menjangkau apa yang berlaku sekarang. Sekarang apa yang berlaku, saya masih boleh menjalankan aktiviti exercise, saya boleh cycling, saya boleh jogging, saya boleh hiking. Saya rasa something yang luar biasa sebenarnya dalam diri saya. Perubahan tu berlaku. So ini adalah pengalaman saya sendiri. That's why saya kata saya enjoy apa yang saya lakukan, apa yang saya gunakan sekarang. Dan memang saya akan terus gunakan benda yang baik ini, nutrition yang baik untuk diri saya. So itu yang berlaku, yang selama tempoh 3 bulan penurunan berat saya. Okay, memang saya ikut nasihat coach, ikut nasihat yang telah digariskan oleh TKO. Memang saya sehingga hari ini tidak mengambil manis, tidak mengambil minyak, tidak mengambil garam. Kerana semua itu telah bertukar. Daripada minyak saya dah tukar kepada olive oil, garam Himalaya, gula memang dah saya tak ambil. Alhamdulillah sebenarnya ia membantu saya. Sebab apa, kalau saya memang perlukan gula, saya gantikan kepada tea mix dan juga halo. Itu yang memberikan saya lagi kekuatan untuk saya meneruskan mujahadah sihat ini tadi. Alhamdulillah. Okay. Okay, ini yang saya pegang daripada awal saya kata, kita dah mulakan permainan ini, terus dan teruskan. Pasti berjaya, don't quit. Pada kawan-kawan sahabat yang baru, don't quit. Anda dah melalui fasa 21 hari. Fikirkan balik. Saya
saya cakap tadi, saya tahu apa yang anda lalui, kerana saya lalui yang sama. Saya pasti benda tu susah, benda tu sukar. Tapi sebenarnya kalau kita teruskan dalam tempoh 90 hari, dalam tempoh 90 hari, 3 bulan, Alhamdulillah, ia akan menjadi semudah apa yang kita fikir. Semudah ABC sebenarnya, 1, 2, 3, 4 sangat mudah. Sebab apa saya katakan, sebabnya saya lalui benda tu, saya melalui sekarang. Saya dapat rasakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu kebahagiaan, sesuatu kesihatan yang sangat luar biasa selama saya 38 tahun ini. So anda atau sahabat-sahabat yang sedang berjuang, teruskan. Kerana anda dalam permainan ini, anda yang tentukan permainan ini, pastikan berjaya, jangan quit. Itu yang saya ingatkan kepada new coach saya yang ada dalam ni. Don't quit. Teruskan. Teruskan untuk pastikan impian anda tercapai. Untuk pastikan big why anda tercapai. Okay. Ini yang saya suka seni. Dalam TKO ni lah, perubahan 360 darjah berlaku. Saya wujudkan satu mini studio saya untuk saya mendengar tadabur Quran, untuk saya mendengar kelas-kelas yang ada, untuk saya memastikan saya selesa untuk mendengar. Saya wujudkan persekitaran dengan akarologi yang saya suka tadi, dan untuk environment yang terbaik, yang positif saya hirup, yang berlaku dalam diri saya. Okay, dan saya healthy Malaysian Hawaiian pizza ni, saya sangat gembira ketika itu saya buat dengan cranberries and tomato sauce yang saya buat sendiri. Alhamdulillah, saya happy benda ni. Saya suka, saya gembira sebab saya dapat melakukan sesuatu yang tak terfikir dalam diri saya sebelum ni. Itu yang saya katakan, love apa yang you buat. Good vibe. Okay? Untuk kita happy. Okay, untuk kita gembira, untuk kita pastikan apa yang kita buat ini adalah sesuatu yang mendatangkan hasil dia nanti. Okay. Ucapan khas untuk saya sebelum saya akhiri, saya sekalung penghargaan saya tujukan kepada sejuta kasih Ustaz Azman, Kak Mah, head coach saya Kak Imah, Bam Chai, semua sahabat perjuangan dalam TKO, tim Azman Azmah, tim Mihani, tim Maryam Zairi, tim Ohana, tim Kitani, tim Imah dan tim Rakan Fit. Teruskan perjuangan, perjuangan belum selesai. Perjuangan kita ada satu mujahadah yang sama untuk kita sama-sama berjuang. Untuk kita sama berjuang sunnah kepada ummah yang lain. Saya doakan dan saya ucapkan good luck kepada Team Infinity untuk meneruskan mujahadah selepas ini. Sahabat yang sedang berjuang, ingat dalam perjuangan ini kita bukan bersorangan. Kita ada sahabat yang sama-sama berjuang untuk mencapai impian dan big way masing-masing. Bam Jai, boleh pasang tak Bam Jai lagu Jalan Panjang? Bam Jai? Okay, sebelum saya habiskan perkongsian saya, saya sampaikan sedikit kata-kata semangat untuk anda semua, untuk sahabat semua. Okay, Bam Jai boleh teruskan. Special hanya di TKO saja. Sebelum ni saya tak pernah sampaikan kepada orang awam, kepada siapa-siapa. Anda adalah orang yang sangat positif yang pernah saya lalui. Untuk kamu yang ada di sana, kawan-kawan, sahabatku, kamu yang sedang, yang sekarang berjuang bersamaku. Pertama sekali saya ingin mengatakan bahawa saya bangga dengan kamu. Saya bangga dengan diri kamu. Kamu patut bangga dengan diri kamu. Dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini, saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah. Itu bukan sesuatu yang senang untuk terus apa yang sedang kamu hadapi. Saat ini, apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian, tapi di sebalik semua itu, kamu masih tetap tegar.
masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu, sahabat-sahabat seperjuangan saya. Dan saya harap kamu pun bisa melawannya. Merasakan rasa bangga itu dalam diri kamu. Kerana tidak semua orang sahabat kamu, tidak semua orang setegar itu. Kerana kamu sangat tegar. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, masih banyak persoalan dalam diri kamu, dalam fikiran kamu. Kerana dulu saya pun begitu. Tapi terus percaya, suatu hari nanti kamu akan mengerti. Kamu akan mengerti kenapa kamu lakukan. Kenapa kamu harus merasakan semua ini? Setiap kesakitan adalah ada alasannya. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah, sahabatku. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu. Untuk kamu melangkah di kemudian hari, saya tahu kamu mungkin kalah. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Kerana itu juga pernah saya rasakan. Kerana saya pun manusia. Kadang kita merasa terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya. Tidak perlu kamu simpan. Berserah pada Allah dan percayalah semua akan baik sahaja, sahabatku. Wahai kamu yang sedang berjuang bersama denganku, sahabatku. Jangan biarkan mimpimu hancur. Jangan biarkan imanmu hancur. Apalagi masa depan dan impianmu. 1,000 orang katakan kamu tidak boleh. Itu biasa. Biarkan saja, sahabatku. Tapi kamu sendiri tahu siapa diri kamu. Bilang tidak bisa, di situlah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang telah melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan kamu, berkarya, itulah yang sedang kamu lakukan yang membuatkan saya bangga. Jangan berhenti ketika kamu lelah. Tapi berhentilah ketika kamu sampai di hujung tujuan kamu. Tetap tersenyum walaupun tidak mudah. Pasti akan ada pelangi. Pasti akan ada matahari yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha, tidak ada yang sia-sia. Yakinlah semua akan indah waktunya. Belajar untuk ikhlas walaupun tidak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tidak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar walaupun sukar. Kamu tidak sendiri. Kita sama-sama dalam perjuangan ini. Bangkit kawanku, sama-sama berjuang. Kerana kejayaan kamu hanya tinggal selangkah lagi. Kejayaan kamu hanya tinggal selangkah dan terus berusaha dan akhirnya berserah pada Allah. Wallahu a'lam. Okey. Siapa? Okay, alhamdulillah, saya nasihatkan kawan-kawan semua, teruskan perjuangan dalam TKO, love TKO, supaya kita terus berjuang, kita terus mencapai impian kita untuk kita mendapat apa yang kita impikan, insyaAllah. Saya terima kasih dari saya. Saya sekiranya ada soalan, bolehlah tanya dengan saya. Ini adalah sekiranya tuan-tuan lapar, ambil je buah-buah yang ada di kiri kanan tuan-puan. Jangan ambil mi kari atau mi goreng atau nasi goreng. Kerana kita dah bermula pun mujahadah kita, mujahadah sihat kita. Kalau kita lapar, yang paling bagus adalah kita ambil shake untuk dinner kita. Okey, itu saja dari saya untuk malam ini. Alhamdulillah, semoga perkongsian saya ini memberi satu panduan kepada sahabat semua untuk sama-sama kita bermujahadah sihat, untuk sama-sama kita meneruskan misi ini kerana kita tahu ini adalah misi yang sangat dituntut dalam Islam. Dituntut untuk kita teruskan kepada, bukan sahaja diri kita sendiri, kepada keluarga dan juga umat kita.
Okay, dengan itu saya akhiri ucapan terima kasih. Terima kasih kepada founder TKO, terima kasih kepada Kak Imah, terima kasih kepada Bamjai, coach saya, terima kasih kepada semua kawan-kawan, rakan-rakan dalam TKO, teruskan perjuangan kita kerana kita belum selesai lagi perjuangan kita. Perjuangan ini sampai akhir hayat kita untuk kita pastikan mujahadah sihat itu diteruskan, diteruskan daripada generasi ke satu generasi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fas, satu sharing yang memberi kesan yang sangat mendalam kepada kita. Okay, siapa rasa highest energy? Cik, macam maksud. Cuba bagi love, bagi love. Okay, bagi love kan. Ini kita jadi trademark lah, jadi bagi love kan. Okay. Sangat highest energy. Terima kasih yang bagi love pada hari ini. Okay. Bang Fas baru 3 bulan dalam TKO tetapi dia punya energy, dia punya aura kan sangat mendalam kepada kita tau. Semua Bang Fas, kalau Bang Fas boleh tengok dekat ruangan chat, semua bagi love pada Bang Fas, okey. Memang memberi kesan yang sangat mendalam, dan yang akhir tadi music tadi dengan kata-kata apa ni memang memberi kesan kepada kami semualah, okay? Kepada kita semua juga, okay? Tetapi memang dari awalnya walaupun 3 bulan tapi memang Bang Fas memberi komitmen yang sangat baik, amalkan apa yang apa tu TKO ajar kan. Dari segi yang hari ni saya dapat banyak benda daripada Bang Fas, okay? Saya percaya anda juga yang mendengar sesi perkongsian daripada Bang Fas juga dapat sesuatu pada malam ini. Okay? Boleh saya dapatkan apa yang anda dapat pada malam ini? Cuba tolong type dekat ruangan chat. Kita kongsi sama-sama. Apa yang anda dapat? Satu poin yang anda dapat daripada perkongsian Bang Fas pada malam ini. Boleh tak kita tengok? Apa yang anda dapat pada perkongsian Bang Fas pada malam ini? Okay, don't quit. Okay, ada lagi. Okay, do what make you happy. Alhamdulillah. Okay, hidup sehat. Apa lagi yang anda dapat? Teruskan perjuangan. Terima kasih yang memberi komen-komen dekat ruangan chat. Okay, semangat jangan luntur. Biar teguh dan kuat. Good vibes. Buat dengan ikhlas. Teruskan perjuangan sampai ke akhir hayat. Teruskan perjuangan. Jalan terus. Don't quit. Enjoy what you like. Kalau lapar, makan buah. Jangan makan mie kari. Okey, Kak Diba. Eh? Okey, beri 100%. Tengok, Bang Fas memang ada 53 orang. Tadi ada 59 orang. Semuanya mendengar apa ni, tutur bicara Bang Fas daripada awal sampai habis. Kita boleh senaraikan dia punya rumusannya di ruangan chat ini. Memang banyak. Okay, journey perlu enjoy dan beri 100% commitment. Trust the process. Beri 100%. 20, 80, 100. Okay. Ni Arif. Arif apa ni? Anak buah Bang Fas ni. Kan? Enjoy the process. Buat yang disukai. Don't give up. Semangat dan enjoy. Okay. So maknanya memang highest energy pada malam ni kita dapat sesuatu. Bukan kita dengar tapi kita tak dapat. Okay. So malam ini satu yang bermakna untuk kita. Kita dah kenal sahabat kita mungkin daripada luar TKO Team Imah. Inilah Bang Fas. Okay. Tahniah pada bulan ini telah qualified supervisor. Beri sedikit tepukan untuk Bang Fas. Qualified supervisor. InsyaAllah bulan depan tekadnya nak buat World Team. 10,000 rolling point terus. Kita doakanlah sama-sama. Okay, amin. Okay, itu Bang Fas ni memang seorang yang sangat energi yang penuh. Dan kalau kita tengok hidup dia tadi memang berubah 360 darjah daripada. So kita boleh ambil mana-mana yang baik daripada Bang Fas ni. Memang banyak sangat benda yang baik dia. Yang pertama dia dah tak miss dah bangun tahajud. Okay, saya sendiri pun susah nak ikut macam Bang Fas ni. So jom kita mulai hari ini, detik ini. Kita cuba jadi orang yang lebih baik. Okay, itu yang saya dapatlah. So selepas ni saya pun kena perbaiki diri juga. Okay, bangun tahajud. Okay, yang kedua, dulu
tak biasa puasa. Sekarang ni dah biasa, dah memang selalu puasa Isnin Khamis. Bukan Bang Fas saja puasa, malah mak dia pun juga berpuasa sama-sama dia. Satu pencapaian yang terbaik kan. Kemudian apa ni, aktif bersukan pagi, petang. Memang kita setiap hari memang Bang Fas ni selalu memberi inspirasi dalam tim TKO Imah. Dia selalu tunjukkan gambar cycling dia, gambar jogging dia saban hari. Dan Bang Fas juga dalam tim TKO Imah sangat memberi, sentiasa ada, sentiasa ada dalam grup. Bila ada rakan-rakan AC yang bertanya, dia akan ke depan dahulu. So itu Bang Fas yang kami kenal. Kak Sharifah panjang tulis, don't quit, fokus, sentiasa muhasabah diri, sentiasa aktif, jangan sesekali berputus asa, follow coach rapat-rapat, bangga dengan diri sendiri, sentiasa jadi insan yang sentiasa bersyukur. Wow, panjang yang kita dapat pada hari ini. Okay? So selepas ini, saya percaya rakan-rakan yang lain di luar sana, Kak Lim, Pemakngah, okay, ramai kita punya leader kat sini, Coach Fahimi, Sharifah, Bengawan, okay, Hani, ramai kita punya leader, dan anda semua yang masuk ni, saya doakan memang jadi leader yang terbaik, okay, di bawah organisasi Ustaz Man ni, okay, memang semua terbaik. Selepas ni kita nak dengar pula sharing daripada rakan-rakan yang lain. Okay, memang Ustaz Man memang saya percaya dah ada list dia, dah ada list dia. Mungkin minggu depan ke bulan depan ke kita ada ikon yang lain yang kita, so bila kita compile kan nanti kita ada banyak ikon dalam TKO ini. Bukan kita tumpu pada seseorang ataupun 2-3 orang, kita nak lahirkan lebih ramai lagi ikon-ikon dalam TKO ni. Hari ini saya pula bercakap lebih kan. Selalu Ustaz Man. Hari ini saya pula Allah kan. Okey, sesekali. Okay, selepas ni kita buat perkara sebegini, kita jumpa. Sebelum-sebelum ni kita jarang buat secara Zoom sebegini kan. Bila ada, kita pun nampak muka kawan-kawan dan sebagainya. Kita ukhuwah kita tu makin makin rapat lagi. Kan Kak Lim senyum. Saya nampak Kak Nasma daripada Sabah, Kak Nasma. Okay? So Yan, Fahimi yang buka video ni, terima kasih yang buka video. Pak Su, Kak Azuraini, okey. Hafizah, Jeep, Sharifah Bungawan, okay? Kak Nuraini. So yang ini yang buka video. Okay, so hari ini kita dah rasa energi dia. So rasa macam nak tidur tu, rasa macam senyum je kan? Senyum, alamak apa ni. Dah dapat banyak sangat input kan? Senyum je kan? Kak Dibah pun dah buka kamera. Hai Kak Dibah. Okay, Bang Fas, saya nak tanya, apa perasaan Bang Fas selepas Bang Fas memberi sedikit telah sharing, macam mana apa perasaan Bang Fas sekarang ni? Bila rakan-rakan semua sokong, rakan-rakan juga bersama-sama dengan Bang Fas dan sebagainya, apa pandangan Bang Fas tentang TKO sejujurnya? Kalau sejujurnya, saya dah nyatakan dalam yang tadi tu juga, saya kata tuition kursus online ni satu program yang sebelum ni saya tak terfikir sejauh mana positifnya TKO ini dalam pemikiran saya. Saya agak skeptikal sesuatu program yang hanya dibuat dalam online sahaja untuk memberi hasil kepada individu boleh kurus, boleh sihat. So benda tu yang saya fikirkan, yang adakah itu benar akan berlaku. Tapi tu yang saya katakan tadi, kita perlu merasai sendiri. Saya dah merasai, saya dah proven sukses untuk diri saya sendiri. TKO ni sesuatu yang sangat bagi saya sesuatu aura yang luar biasa. Dan saya tak kenal pun yang lain-lain sebelum ni. Saya tak kenal pun Ustaz Azman, saya tak kenal pun Kak Ma, saya tak kenal saya hanya kenal Bamjai saja. Tapi kekuatan tu tadi, ukhuwah yang ada yang dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu yang saya rasakan dalam TKO ini, yang mana semangat untuk saya teruskan dalam perjuangan ini adalah daripada aura anda semua, aura kekuatan dalam ahli atau tim-tim TKO itu sendiri. Itu yang yang luar biasa yang saya rasakan
anda semua atau sahabat yang lain pun akan rasa benda tu adalah luar biasa. Itu yang saya pegang. Dan saya pernah cakap, selepas sebulan, kalau benda ni tidak memberi kesan pada saya, saya akan quit. Okay, itu adalah pegangan saya seketika itu. Saya akan quit. Okay, tapi selepas 30 hari, saya dah melalui fasa itu dan saya dah berjaya apa yang saya nyatakan tadi. Ini ya Allah, aku tak boleh quit dan aku teruskan dalam tempoh yang lebih lama lagi. Itulah Alhamdulillah. Jadi saya kata Bamjai, saya akan teruskan dan teruskan. Itu yang berlaku dalam TKO. Seikhlas hati saya kata TKO ini adalah satu tuition kursus online yang memberi semangat pada kita untuk terus mujahadah sehat. Alhamdulillah. Bukan saja sehat, segala emosional, internal kita, dalaman kita akan berubah. Itu yang berlaku kat diri saya. Okey. Okey, Bang Faz, satu soalan saya lagi. Anda boleh type juga di ruangan chat jika ada yang nak bertanya soalan dan sebagainya. Kita ambil beberapa minit jika ada nak bertanya soalan. Okay, saya nak tanya Bang Faz, berapa lama Bang Faz akan bersama-sama dengan TKO ataupun Herbalife ni? Pada pandangan Bang Faz. Selagi saya, hayat saya, selagi hidup saya, saya dah tekad, itulah impian saya, itulah mujahadah saya, dan benda ni dah berlaku, dan saya dapat rasakan sendiri, mungkin yang new coach yang lain, sebab saya dapat rasakan sesuatu yang luar biasa ketika saya mendengar spectacular. Itu yang saya tahu, produk ini satu produk yang baik untuk saya. Teruskan dan sampaikan kepada orang lain. Dan saya akan terus berjuang dalam misi ini sehingga akhir hayat, insyaAllah. Itu yang saya akan teruskan. Alhamdulillah, Bang Faz. Ustaz Man, nanti apa ni, boleh apa ni tulis ahli seumur hidup. Bang Faz ni ahli seumur hidup. Okay. Siapa lagi nak masuk ahli seumur hidup? Saya bawa nama Bang Faz lah. Okay, yang lain ada tak yang nak masuk ahli seumur hidup dengan Ustaz Man? Okay. Tapi sebelum saya daftar seumur hidup, saya nak jumpa Ustaz Azman dengan Kak Ma juga. Alhamdulillah. Okay. Itu yang impian. Saya jumpa dengan founder, dengan mentor untuk saya kenal lagi. Bang Faz, kalau nak pergi melawat-melawat Ustaz Man, Kak Norima dan lain-lain tu, bawa saya sekali ya. Boleh. Okey, ada rakan-rakan yang nak bertanya? Saya buka sedikit. Okey, Kak Lina, bukan Kak Lina Pompom, ha? Kak Lina atau Mak Ngah, ada yang tanya, macam mana nak jadi kental tanpa cuek-cuek 21 hari? Okey. So tu yang soalan. Okay, first saya kata kita ni adalah normal, manusia biasa. Makanan yang mana saya dah kata tadi, saya akan tekad, ya Allah, dalam tempoh ni saya dah mulakan benda ni, dan dalam tempoh 21 hari ni saya tidak boleh memikirkan makanan selain daripada apa yang saya sedang buat. Saya bukannya tak makan nasi, saya bukannya tak makan lauk, saya akan makan waktu lunch. Saya akan makan pada waktu lunch itu dan saya akan sediakan menu itu dengan lebih sedap lagi. Sebab apa saya kata, saya fikir kat dalam kepala saya, dalam tempoh 38 tahun, saya dah rasa pun makanan itu. Saya dah rasa krepek, saya dah rasa biskut, saya dah rasa burger, saya dah rasa nasi. Saya dah rasa pun nasi kandar tsunami, roti canai tsunami. Tapi dalam tempoh 21 hari ini, Kita perlu fokus, kita perlu tekad dalam hati kita, dalam kepala kita kata 21 hari ini adalah tempoh untuk kita, untuk aku pastikan benda ni berjaya. So bayangkan dalam umur kita yang dah panjang tadi, kita dah pun merasai kesemuanya tadi, kenikmatan makanan tu tadi. Tapi dalam tempoh 21 hari, kita fikirkan dalam tempoh ini hanya 21 hari. Tapi selepas tu nanti ada cheat meal atau cheat day. Itu yang kita boleh membantu kita dalam untuk terus kental dalam tempoh 21 hari itu. Tapi saya kata bukan senang, bukan mudah. Itu yang saya nyatakan tadi. Saya bangga dengan anda, saya bangga dengan kamu sekiranya anda terus kental, anda terus tekad dalam tempoh 21 hari.
Dan dalam pada 21 hari itu akan ada 30 hari hingga ke 90 hari. Kalau anda terus rasa bersama dengan tuition terus online, anda adalah orang, anda adalah perjuangan yang sangat kental. Anda adalah pahlawan, anda juga adalah sahabat kepada Nabi, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Coach Fahimi kata, kami darah pun dah hijau. Dah hijau dah. Asyik muka tak hijau. Coach Fahimi, ya. Okey, ada lagi apa-apa soalan sebelum kita tutup dah menghampiri pukul 10? Okey. Kalau tak ada, saya nak serahkan kembali kepada apak kita untuk memberi sedikit apa ni ucapan, kata-kata apa ni mungkin perangsang dan sebagainya. Dan selepas tu minta juga lah apak untuk menutup majlis dengan bacaan doa jugalah. Apak juga kan. Okay, silakan Ustaz Nur Razman. Boleh. Waalaikumsalam Thank you.
Kan 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 Inna wa minkum taqabbal ya karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1, boom. Bye-bye.